Ya, ini gimana caranya bikin daftar isi ya? Yang pertama, siapin dulu yang di atas di home ini, yang heading 1 sama heading 2-nya. Jadi, yang di heading 1 ini diklik kanan. Kan kalau misalnya nggak dirubah kan jadinya ganti font gini ya. Ganti font gini. Nah, caranya gimana biar nggak ganti font? Langsung aja di heading 1, diklik kanan, di modify. Terus kan fontnya Times New Roman 12 ya, diganti aja Times New Roman 12 di, kan tadi di bold ya, di bold lalu diganti warna hitam lalu ditaruh di tengah-tengah. Lalu ininya jangan lupa buat di agak jarak yang di tengah ini biar atas sama bawahnya masih ada jarak gitu ya. Terus di oke, langsung aja di blok semua lalu di heading 1. Oke, sudah. Yang ini juga di blok di heading 1. Ini juga di blok di heading 1. Di blok juga di heading 1 juga. Yang ini juga. Terus yang ini kan cuma yang A ini aja kan di heading 1. Nah, tinggal diganti aja A titik spasi. Tinggal disesuaikan lagi. Ini kan tadi di tengah-tengah ya, di kiri, disesuaikan lagi aja. Nah, yang ini gimana biar masuk? Di heading 2. Heading 2 ini diklik kanan, dimodify kayak tadi. Terus Times New Roman 12 lalu automatic yang item ini tadi. Terus di yang ini tetap di rata kiri ya, soalnya kan ini yang nomor 1 2 3 4 5 6. Terus di oke. Kalau dipencet heading 2 gini kan hilang nih. Oh, masih belum boldnya. Di bold. Oke. Nah, kan hilang nih nomor 1 2 3-nya, dikasih aja 1 titik. Nah, terus disesuaikan. Ininya jangan lupa untuk di bold. Nah, yang 2 3 ini kan masih belum masuk. Cuma yang satu ini aja yang ada tanda buat heading-nya. Di klik yang di ini tujuan ini Ctrl Shift C, terus yang di bawah di blok Ctrl Shift V. Nah, biar enggak hilang nomornya. Kalau misalnya kamu langsung gini lagi ya. Nah, kan hilang nih nomornya. Kamu punya tiganya manual dan harus ngatur ini lagi kan. Kalau misalnya langsung Ctrl Shift V, nah udah sesuai. Ctrl Shift V sesuai lagi, Ctrl Shift V sesuai lagi, Ctrl Shift V sesuai lagi. Jadi begitu cara membuat daftar isi. Lalu di atasnya bagaimana biar langsung muncul otomatis gitu ya. Di references, di reference, terus di add table of contents. Nah, langsung aja dipilih yang ini, yang paling atas ini aja nggak apa-apa. Langsung deh sudah muncul semuanya. Tinggal ini kontesnya ini dihapus. Lalu yang ini kan kemarin katanya lembar pengesahan ya. Tinggal di blok aja yang ini. Dihapus. Nah, lalu ini juga hapus diganti lembar pengesahan. Sudah. Terus langsung di blok semua, di home, di 12 Times New Roman. Lalu kalau bisa di capital issue aja ini. Oke, sudah selesai daftar isinya. Begitu. Terima kasih.